Halo, halo, balik lagi di konten THC Channel pastinya. Siap, selamat kembali lagi di konten THC Perhelman Indonesia. Seminggu sekali. Bukan sekedar kita review-review, unboxing. Kita jarang banget unboxing. Jarang. Tapi kita banyak kan kasih edukasi. Kemarin kita udah denger dong tentang Perhelman Underground. Kemarin udah lihat kan siapa orang di balik tukang goreng itu. Tukang gorengnya internasional. Yang buat yang penasaran belum nonton, cek aja ada video kita. Nah, kali ini gimana nih? Kita mau ngarang ngidul apa lagi nih? Ah iya, ini mau bahas apaan lagi nih? Nah, sekarang udah muter-muter depan gue. Iya, ini pasti belum pernah ada yang lihat kan? Jarang ada yang lihat karena ini bukan helm yang umum yang biasa dijual, apalagi di pasaran Indonesia. Karena ini dia RR4 Yamaha Go. Go ya. Iya, livery-nya Yamaha Go. Mungkin kalau bisa tahu ini, tebak ini motifnya siapa? Ya, ini motif pembalap. Iya, jawabannya salah semua. Rossi pernah pakai Go. Nah, Rossi pernah pakai di Yamaha, livery-nya Yamaha. Tapi dia nggak mungkin pakai Ara. Nah, dia masih tetap pakai AGV tetap dia. Ya. Tapi siapa dia dong? Punya rekanannya, teammate-nya itu pakai Colin Edward pakai motif ini. Colin Edward, Di perayaan anniversary-nya Yamaha waktu itu dibikinin motif ini. Dan dia tuh tapi turun waktu dia di klasemen MotoGP juga. Nanti nonton aja di YouTube. Nah, tapi hari ini nih kita lagi mau bahas tentang buat para teman-teman nih, kemarin sempat ada yang nanya, "Kok ajarin dong supaya kita bisa bisa pilih helm koleksian yang bagus, kolektor. Gimana caranya supaya jadi kolektor helm?" Okay. Nah, gue juga penasaran tuh bisa dibilang kayak, "Oh, dia kolektor nih," gitu ya kan. Iya, balik lagi satu punya duit. Punya duit. Nah, tapi pertanyaan lebih ke arah helm apakah yang layak untuk dikoleksi? Oh iya, helm-helm apa yang bisa dibilang itu helm koleksian atau collector's item ya? Nah, jadi kalau buat teman-teman nih yang mau mulai helm, mulai koleksian, kolektor lah, nama kolektor, sultan-sultan. Nah, helm yang layak teman-teman koleksi harus satu. Oh iya, poin-poinnya apa aja? Kasih tahu kok. Satu, helmnya harus yang Anda sukain. Oh iya, setuju juga dong kalau Anda ngoleksi tapi lu sebenarnya nggak suka, ngapain? Nah, karena banyak teman-teman ini yang ngoleksi helm berdasarkan ketularan. Oh, ketularan, dikomporin ya kan? Ikut-ikut, teman-teman, koleksi ini. Ikut ini, belum kena gorengan ya kok ya? Belum kena goreng-goreng. Jadi, maksud saya teman-teman, kalau Anda mau teman-teman mau koleksi, pilih helm koleksi yang memang Anda sukain. Oh, oke. Nggak peduli. Orang ngomong apa, kasarannya? Iya, nggak peduli ya. Ini kalau helm lu simpan, ya kalau gue suka kenapa? Mau gue pakai mau enggak, emang gue koleksi. Ya nah, dong? Contoh kalau saya sendiri, helm yang saya koleksi sejak awal lu main helm, setelah main helm snail yang lu stikerin arah itu. Ya, sejak helm beralih ke helm premium branded, saya cuma satu yang saya koleksiin, helm Sui Norik AB. Oh, lu tim Sui ternyata. Sui. Sebenarnya karena aku suka banget motif Norik AB. Kenapa? Ini zaman waktu saya mulai koleksi helm, ini motif cukup sulit dikoleksi. Dia tuh khasnya dream catcher kalau misalnya. Dream capture. Nah, jadi nih helm ini lebih enaknya apa? Motifnya itu nggak banyak, dalam arti nggak sampai kayak Rossi ya, puluhan rak. Tiap apa punya livery terbaru lah, motif baru. Terus? Jadi maksudnya, kalau nggak salah si Norik AB cuma 9 atau 10 motif aja. Oh. Jadi nilai buat saya koleksi ya, saya dapat ke achieve. Jadi sudah terkumpul seri lengkapnya Norik AB. Dari seri apa aja kok kalau boleh? Banyak, dari seri X8 sampai zamannya X8 sampai ke X-nya dia di X11. Ada juga X12 setelah dia meninggal, ada X12 yang dibuat khusus buat mungkin anak-anak pembalapnya lulusan sekolah dari Norik AB. Sebuah kebanggaan sampai saya, sampai helm koleksi saya kan foto. Saya posting di Facebook, akhirnya itu diambil sama foto lu itu diambil sama komen Facebook-nya Norik AB. Norik AB bangga, gua kalau kayak gitu aja, bangga. Gua bangga banget karena akhirnya. Tapi jadi kepuasan saya ada nih, helm yang gue koleksiin dari awal
sampai sekarang tuh diakuin seluruh dunia ya. Ya, terutama oleh mendiang Norik AB dengan dia komunitas Facebook-nya. Norik AB-nya. Saya di saya dimasukin foto saya sebagai foto-foto Norik AB. Wah, bangga. Nah, yang kalau teman-teman penasaran koleksi Norik AB-nya Ko Heri, mampir ke THC. Ada ya, Ko ya? Ada, ntar dilihat kalau videonya. Siap. Nah, tapi begini pertanyaannya. Itu helm sekarang kalau bisa orang kolektor, koleksi, jangan masukkan dengan nilai investasi. Oh iya, menurut gue itu value-nya berbeda sih. Beda. Contoh kayak tadi saya bilang, saya sukanya Norik AB. Norik AB, motifnya Norik AB semua kan? Menguntungkan nggak? Enggak. Belum tentu, belum tentu. Kenapa harganya mulai jatuh turun? Harganya mulai sekarang, Norik AB itu udah turun banget. Turun. Nah, jadi teman-teman buat Anda yang mau mulai koleksi, satu, kalau Anda mau memang helm yang Anda sukain. Anda suka. Jadi mau orang ngomong apapun, harga jatuh pun lu ya, tetap suka. Iya. Ya kan? Jangan sampai ketularan yang sekarang nih, yang zaman-zamannya helm lancip, Rossi ya. Astaga tuh helm. Dari makin tahun dari GPRR ya kan? Yang harganya makin selangit, makin enggak masuk akal, tapi makin dikoleksi, makin dikejar-kejar. Dikoleksi, iya. Nah, makin, saya bilang sebenarnya banyak sekali tuh teman-teman nih ya koleksiin AGV itu mahal kan ya? Bukan sekedar mahal. Oke. Okay. Kadang-kadang mereka berkata nggak enak dipakai. Oh, belum tentu cocok sama shape kepala dia sendiri ya. Nah, kenapa yang dari satu yang Anda harus tahu pista terutama pista GP ya, itu di shape-nya oleh kepala Rossi langsung loh. Oh. Waktu pista GP dikeluarkan, pista GP ya, waktu itu kan awalnya cuma GP Tech, GPR apa gitu. Mulai beranjak ke Corsa langsung ke pista. Nah, itu helm dikhususkan memang buat shape-nya orang Italia, terutama si Rossi. Oh. Jadi di shape-nya, jadi memang amannya ada shape-nya, shape Eropa, ada shape Asia. Oke. Okay. Tapi awalnya peruntukan buat Eropa, si Rossi. Makanya tuh pista GP keluar waktu tersebut. Oh. Nah, yang saya nggak habis pikir nih, kenapa kok? Banyak para kolektor pista, walaupun harganya udah nggak masuk langit banget ya, ya bisa sampai 20-30 juta. Dua digit lah pokoknya. Itu helmnya mereka nggak pakai, dalam arti mereka nggak suka. Nggak suka. Nggak cocok. Nggak cocok, tapi dibeli. Dikoleksi. Kenapa? Ikut-ikutan. Lagi pula siapa sih yang nggak suka Rossi gitu. Cuman kebanyakan ikut-ikutan, gue punya koleksi pista yang mahal sih menurut gue. Nah, jadi buat teman-teman, kalau mulai-mulai koleksi helm, saya bilang jangan ikut terikut sama tren pasar, atau ikut-ikutan teman-teman. Yang pasti ikutin hati nurani. Ikutin hati nurani. Nah, misalkan lu suka warna yang gak disukain teman-teman atau segala macam, tapi lu cinta nggak apa-apa kan? Contoh, ada teman saya koleksi Hayden, jadi koleksi Hayden. Oh, ada kepuasan sendiri. Oh, karena dia suka Hayden banget. Ya. Apalagi pas waktu itu Hayden meninggal, langsung helmnya itu dia ada kepuasan. Ada sejarahnya. Ada sejarahnya, sudah mulai komplit serinya. Dan enak di hati. Enak, jadi suka apapun itu. Kadang Hayden nggak semua bagus lah ya kayaknya. Iya. Nah, tapi segini nih buat teman-teman. Sebenarnya kan kita bilang kolektor, itu kolektor sebenarnya seperti apa sih? Iya, kalau yang penasaran disebut kolektor. Seorang kolektor gitu. Jadi kalau di saya kan udah main helm udah lama nih. Kalau sekarang biasanya paling koleksi, kalau misalnya di ARA ya. ARA yang wajib dikoleksi mau jadi kolektor, contoh Yum Titi. Oh iya, seri yang cuman keluar setahun sekali, bener nggak? Seri Yum Titi, kenapa? Iya. Itu secara dunia diakui. Jadi barangnya tuh nggak cuman di Indonesia atau di lingkungan teman-teman aja, tapi memang di dunia tuh diakuin itu cuma keluar sekali ya? Bener, dan contohnya kita di THC, kita dari seri 2007, 2010, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2020. Ada. 21 nggak ada. 21 nggak ada, corona, bos. Nah, tapi ya ini helm layak dikoleksi. Kenapa? Ini seluruh dia mengakui helm koleksian sebagai Om Titi sebagai kolektor item. Kolektor item, setuju. Gue setuju. Tapi ada lagi nih di atas semua kolektor yang kita biasa pada tahu. Oh. Ada helm-helm yang lebih rare lah, rare sih, lebih kolektor banget. Kelasnya berbeda total. Apaan tuh kok? Nama kelasnya tersebut adalah kelas Race Warm Racer. Oh, yang pernah dipakai balap? Sama orang para pembalap, dan inilah helmnya. Cereng! Kemuter nafas. Begini, gak ada. Ya, 3, 2, 1, DREN!
Ini di luar count, di luar ini skenario. Ini di luar skenario ya, ya, belum disiapin. Belum disiapin. Jadi helm ini merupakan helm-helm yang dipakai oleh pembalap langsung. Jadi helm pakai pembalap. Jadi gini, ada kolektor skala internasional, itu mainannya bukan nanggung-nanggung, bukannya helm. Bukan yang motif jarang aja malah. Bukan motif biasa, bukan seri Iom Titip, tapi helm-helm. Yang bekas dipakai. Helm bekas pembalapnya langsung. Oh, gue inget tuh kok dulu gue jaman main bola tuh gue koleksi, misalkan yang pernah dipakai Bambang Pamungkas. Itu gue bangga banget, padahal gue keringet tuh. Nah, ini juga ya, sama, di helm juga sama ya? Sampir di semua bidang olahraga ada seperti itunya juga. Oh. Nah, dan kalau di perhelman ada yang namanya warm rest-worn banget helmet gitu. Jadi contoh yang di depan ini. Ini yang dipakai sama Koyamax. Koyamax. Ini beneran kok lu bisa dapet sih? Nah, gue heran. Ini benar-benar dipakai pembalap Koyamax. Lihat ya. Ini satu dia seri dia ada nomornya 471 ya. Ya. Ntar ini secara detailnya nanti ya. Nanti ada detailnya ya. Iya. Lalu yang ini. Yang ini ada, ini kalau nggak salah pembalap Malaysia. Apa namanya? Haslan. Bukan Haslan. Bukan Haslan. Azlan. Azlan. Azlan Syah. Nggak pakai H. Nggak pakai H. Oh, nggak pakai H. Azlan Syah. Nah, ini pembalap-pembalap internasional di kelas yang, yaduh, MotoGP. Ya nggak MotoGP sih. Moto3. Iya, saya juga sampai lupa nanti ya. Nanti ada di bawah tulisannya ya. Tapi ini helm yang sebenarnya kategori saya bilang di atasnya, di atas para kolektor yang biasa-biasa, dan yang harganya nggak make sense kadang-kadang. Ada yang pernah jual mungkin kok rest-worn ini. Jadi kalau mau buat biar nggak penasaran, coba cek aja di komunitas forum-forum ya, di Facebook mungkin ada. Ya contoh memorable MotoGP, MotoGP, Iom Titi itu banyak ada yang naro ya. Ada yang ngejual dan harganya tuh harganya sangat-sangat tinggi, gila. Oke, okay. Boleh nanya sesuatu enggak kok? Gua selalu dari dulu demen banget motifnya Koyamax dengan kartu Royal Flush-nya ya. Yeah. Ini kan dia pakai balap, lu bisa dapat ceritanya gimana kok? Nih, ini contoh. Nah, ini ada bukti skrutnya, skrut. Benar kan, Jar? Skrut. Skrutering itu apa nih? Enggak, balik. Skrutering itu kan buat kalau helm ini menyatakan oke buat. Iya, skrut yang namanya skrut ya. Udah, makasih Jar ya. Gua baru tahu skrutering itu. Nah, jadi intinya ini memang helm yang dipakai waktu itu di ARS Asian Road Racing Championship, ARRC. Nah, ini yang dipakai dia waktu balap di ARRC. Kenapa ada di tangan saya? Iya, kok bisa ada di lo? Pertanyaan gue itu, pertanyaan gue lo dapet dari mana? Ketemuan gitu di Depok atau? jadi gini, setiap pembalap kan mereka punya dapat helm nih dari sponsornya. Sponsornya. Ya, contoh Arai, kalau ini khususnya Arai. Biasa dalam satu seri, bukan satu seri lah, mungkin di dalam satu race mereka dapat dua helm, okay. Satu buat pakai, satu buat cadangan okay. Kalau terjadi apa-apa. Nah, mungkin selesai seri tersebut udah selesai. Helm ini kebetulan didapat oleh salah satu technical-nya dari timnya Koyamax. Oke. Okay. Nah, dia jual ya, mungkin jual okay. juga. Karena secara juga pembalap bilang helm gue juga ada, ngapain gue banyak. Gue dikasih helm gitu lah ya. Akhirnya dijual ke salah satu teknisinya dan akhirnya kebetulan teknisi itu juga ada kenal sama orang Indonesia. Indonesia akhirnya ujung-ujungnya tiba-tiba kok mau helm Koyamax nggak ya? Akhirnya jatuh ke THC. Katanya denger mantep juga nih. Oke. Okay. Tapi harganya cukup tinggi. Oh, harganya tinggi. Ini bisa ada rahasianya nggak berapa? Nggak. Ini harganya udah pasti di atas 20-an. Wow. Jujur dia di atas 20-an saya angkat. Wow. Karena seri Koyamax semua orang tahu the king of gambler ini. Yes. Ya. Ini cukup favorit. Ini keren banget, sumpah. Gua akuin. Oh, jadi, berarti lu salah satu di Indonesia yang punya helm race worn ya? Sebenarnya setahu saya ya ini ada dua sih di Indonesia, tapi satu udah dijual ke luar negeri. Ke luar negeri, lebih tepatnya ke China, dibeli sama orang China di angka kisaran mungkin 30-an sekian. Pusing gue denger ya, oke. Dan tapi memang ada kelasnya, maksudnya kelas kolektor ini. Kelas kolektor. Dan istilahnya helm-helm seperti ini yang sebenarnya lebih nilai value dalam arti untuk dicari, kolektif itu kolektor itu dalam arti barang yang dikumpulkan. Benar-benar dikumpulkan banget ya. Nah, yang tingkat kesulitannya adalah race worn helmet, helm bekas pembalap langsung.
Wah, dan ini keren sih. Contoh kayak kemarin waktu Rea. Oh, Jonathan Rea. Jonathan Rea. Lihat helm yang kemarin ini cukup unik, yang tentang ada gambar Australia. Australia. Yang gambar yang koala. Koala dan lain-lain. Ada kanguru. Itu helm dia yang dia pakai buat menanggulangi, cukup menanggulangi kebakaran. Kebakaran di itu kayak charity gitu ya. Charity akhirnya dilelang. Kalau nggak salah nembus di angka 100 juta sekian. Apaan sih tuh dapat satu? Satu. Ya, okay. Tapi banyak lagi. Ada sejarahnya di situ, itu beneran kolektor. Oh, akhirnya gue baru tahu. Gue pikir tuh cuman sekedar lu punya motif jarang, terus ini bener-bener koleksinya banyak. Oke, itu bisa dihitung. Yeah. Tapi sebenarnya masih ada di atas ya, itu Resworld. Bahkan saya punya helm juga yang dipakai pembalap internasional kita, Doni Tata. Doni Tata saya sedang secara restorasi. Oh. Karena aduh sayang banget kondisinya, tapi nanti kita akan bikin nanti vlog akan khusus ada buat restorasi helm Doni Tata. Doni Tata. Oh, dia pakai arah ya? Pakai arah ya awalnya, ada story-nya juga nanti. Oke, keren, itu gue penasaran. Mungkin kita undang Doni Tata ya. Amin, Om Doni. Mas Doni nonton, boleh mampir. Boleh nanti mampir nanti. Langsung japri aja. Oke, itu doang. Udah, itu ada. Buat pada ngerti yang mau kan koleksi, semangat. Pokoknya yang penting helmnya yang pasti kalian sukain. Oke dong. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Ikuti jangan hati nurani, sama ikuti dompet Anda. Hmm. Jangan dipaksakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu, bye.